Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gue Javid di sini. Di depan gue udah ada 3 box reel terbaru dari XT. Namanya sih di sini X3 ya. Ini dia. Ini warna boxnya gue suka, bagus banget. Ini kayak warna di laut ya, warna laut. Terus fotonya pakai drone dari atas. Ya kayak foto-foto wallpaper HP lah. Keren sih. Ya, bagus. Nah, gua dapat reel ini dari Naila Pancing yang ada di Jambi. Dan kalau misalnya lu berminat sama reel ini, nanti lu tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Gua bakalan taruh di sana. Ya udah, enggak usah lama-lama. Di sini gua dapat 3 ukuran. Ukuran 1000, 2000 dan 3000. Ya, ada 3 ukuran di sini. Sebenarnya ada ukuran 4000 juga sih, tapi gua enggak dikirimin. Ya udah, kita langsung unboxing aja dari ukuran 1000 dulu, Bro. Reel X3 ini nggak tahu nih dari mananya, yang penting X3 aja gitu, Bro. Nggak ada dari mana gitu X3. Oke, ini dia reelnya. Udah screwin handle pastinya ya, screwin handle untuk handlenya aluminium, dan untuk knob handlenya ini di EVA. Oke. Ya, screwin handle, Bro. Oke, halus. Udah anti reverse pastinya. Di sini kita bahas dulu yang ukuran 1000. Ini dia. Warnanya black matte atau black dove dipadukan dengan gold. Body, side plate dan rotor ini pakai bahan grafit. Kita coba otomatis, halus. Kita coba dengar bunyi dragnya. Kita coba buka. Untuk bagian drag knob di sini nggak pakai seal. Oke, di sini untuk spoolnya seperti ini, sedang aja dalamnya, nggak terlalu dalam dan nggak terlalu dangkal. Perhatikan spoolnya seperti ini. Clicker per biasa. Oke. Di sini gua lihat sih untuk di bagian drag washernya pakai foil sekitar 2 atau 3 lapis. Usah gua buka. Kita coba buka ininya aja nih. Line rollernya. Untuk di bagian line roller di sini dia nggak pakai bearing dan nggak pakai busing, langsung aja seperti ini. Kita pasang lagi. Rotornya. Untuk bunyi dragnya, gua lupa bunyi drag ini. Bunyi dragnya volumenya sedang, cuman nyaring. Untuk volumenya sedang, tapi kadar nyaringnya nyaring. Oke, ini untuk ukuran 1000. Nanti untuk speknya kita bahas bareng-bareng aja. Ini ukuran 2000. 2000 kalau menurut gue ini agak sedikit gede sih. Untuk body sama,
ukuran body sama, yang ngebedain di sini rotor dia lebih gede dan spool lebih besar dan agak sedikit dalam. Halus. Sudah anti reverse, udah full anti reverse. Oke, ini dia yang ukuran 2000. Di sini yang ngebedain rotor dia lebih lebar, spool lebih besar dan sedikit lebih dalam. Ini lebih dalam spoolnya. Untuk body sama aja sama ukuran 1000, bro. Cuma ngebedain rotor dan spoolnya aja. Bahan semua sama. Kita coba ke ukuran 3000 di sini. Kalau ukuran 3000 jelas ini lebih besar. Halus. Udah anti reverse pastinya. Itu ukuran 3000. Untuk handle aluminium, knob handle-nya dari Eva. Kita coba dengar bunyi drag-nya. Sama untuk volume-nya sedang aja dan bunyinya nyaring. Kita coba timbang dulu, mulai dari ukuran yang 1000. Untuk yang 1000 di sini 217 gram. 2225 gram, ya, cuma beda sedikit doang, cuma beda rotor dan spool. Ukuran 3000 259 gram. Oke, sekarang kita ke bagian spek. Untuk speknya yang ukuran 1000 di sini ada gear ratio-nya 5.0 banding 1. Kita coba hitung. Oke. 1 2 3 4 5. Ini 5 pas. Untuk apa lagi? Beratnya 205 gram. Jadi di 217 gram kalau enggak salah. Untuk kapasitas talinya untuk ukuran 0,18 yaitu 200 meter, 0,2 160 meter dan 0,25 itu 120 meter. Di sini ball bearing, roller power, terus V-sub di bagian spool, smooth gears dan anti fibro system. Oke, itu dia untuk ukuran 2000. Di sini sama gear ratio-nya 5.0 banding 1, ya enggak usah gua hitung lah soalnya ini bodinya sama. Body dan gearnya sama, cuma bedanya rotor dan spool aja. Untuk ukuran 3000, di sini beratnya 260 gram, tadi 250 berapa gitu. Dan untuk gear ratio-nya sama 5.0 banding 1 juga. Di sini semua sama. Untuk kapasitas tali yaitu untuk ukuran 0,25 220 meter, 0,3 150 meter dan 0,35 yaitu 100 meter. Nah, untuk reel X3 ini dibanderol sekitar harga 160 sampai 175. Ya pokoknya sekitar segituan lah. Mungkin beda ukuran, beda juga harganya. Ya beda, paling beda goceng doang sih atau beda 10.000. Ya ini lumayan sih. Ini udah keren, warnanya bagus, screw in handle anti reverse. Sekitar 160 sampai 175. X-ray nih. Ya, pastinya gua dapat dari Naila Pancing yang ada di Jambi. Kalau misalnya lo berminat tuh tinggal cek aja di kolom deskripsi. Link pembeliannya gue bakal ntar di sana. Oke deh, sebetulnya paling segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo cari referensi dari reel, joran, umpan, senar, aksesoris pancing, trip gue mancing, lo tinggal cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.